Sementara itu, saudara, terkait ekspos yang telah disampaikan oleh PT UPN dalam pengembangan budidaya tanaman porang dengan pola kemitraan, Bupati Siak Alfedri menyambut baik hal tersebut karena saat ini masih banyak lahan di Kabupaten Siak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Alfedri meminta perlu adanya rincian dan penjelasan lebih lanjut terkait kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut. Sebenarnya ini ingin mungkin penjelasan Pak seperti apa kalau memang prosentase seperti apa. Sehingga bisa dijelaskan lebih lanjut ya, kepada mungkin calon-calon peminat dari kerjasama dari PT UPN. Jangan dalam kesempatan yang sama, para petani tertarik dan mencoba untuk membudidayakan tanaman porang. Namun pola kerjasama yang dilakukan oleh PT UPN ini ke depannya diharapkan tidak sampai mengecewakan para petani. Budidaya porang yang ada di Kabupaten Siak dan prospeknya bagus asal ada jaminan pasarnya. Masyarakat tergiur semuanya. Akhirnya setelah masyarakat membeli semua bibit, bahkan terlanjur dari dia semuanya, ada yang meminta. Nah akhirnya ketika setelah 7 bulan, 7 bulan, 8 bulan masyarakat membanyak, tak ada yang membeli. Tim Liputan mengabarkan.